lupa subscribe dan saksikan ketika ini. Oke, kita sudah turun dari bis, kita sampai di tempatnya. Ini lapangan merdekanya dari Kuala Lumpur ini. Ini bendera pertama kali berdiri di tempat ini, bendera Malaysianya. Nah, ini kalau kita lihat, di Padang ini bendera Malaysia dikibarkan buat pertama kali menggantikan bendera Uni. Nah, ya kan, kelihatan kan? Seperti itu ya. Terus di sini ada Kuala Lumpur 0. Ini maksudnya mungkin Kuala Lumpur punya titik 0 di sini. Nih. Seperti itu. Kemudian di sana ada bangunan dan ini ada tiang bendera yang tinggi banget ya. Kemudian di sana di ujung ada bendera Malaysia yang berkibar. Nah, seperti itu. Nah, di sana itu ada galeri Kuala Lumpur dan di sana ada perpustakaan Kuala Lumpur tuh. Tuh sana. Sana galerinya tuh di sana. Nah, kita akan coba ke sana ya. Di sana juga ada lapangan. Kita coba ke sana dulu lah. Yuk. Oke, selamat pagi. Kali ini kita berada di galeri Malaysia. Ini kalau seperti saksi sejarah negara ini bisa ada. Ini gedungnya seperti ini. Nah, ini galeri Kuala Lumpur. Ini bangunan ini sudah tua ya, sudah lama. Saksi sejarah lah di sini. Ini. Kemudian di sebelah sini ini ada apa ini? Wow, ada tiang bendera yang tinggi sekali. Itu di sana ada bendera Malaysia. Kita lihat. Wah. Mantap. Seperti ini ya. Nih. Tuh. Bendera Malaysia tuh. Gede nih tiangnya nih. Nah, di sini ada perpustakaan Kuala Lumpur. Seperti ini, gedungnya ini bersejarah banget. Kita coba mendekat di sini. Ini dulunya seperti ini ya. Ada gambar. Gini. Nah, ini. Wow. Kita coba kelilingin ini. Ini ada pintu. Nah, ini berarti untuk akses ke dalam untuk menaikkan dan menurunkan benderanya. Sepanjang sini ada lapangan. Lapangannya ini luas banget ya. Bersih, tak ada sampah. Ini kalau kita zoom. Sana ada Dataran Merdeka. Oke. Dataran ini maksudnya lapangan ya, lapangan merdeka gitu. Kan datar gitu, jadi lapangan gitu. Nah, di sekitar sini juga banyak perusahaan. Ini ada bank Simniaga, kemudian ada OCBC Bank itu, CCB ini, ada Maybank juga di sana tuh. Nah. Jadi seperti itu. Ini ada gambar kesultanan mungkin ya. Maaf kalau salah. Yang penting ini adalah orang-orang bersejarah lah mungkin dulu gitu. Oke. Ini ada beberapa bendera di sini. Ini ada bank juga lagi. Apa ini? Agro Bank. Oke. Ini ya, kamu wajib kesini juga nih biar tahu nih sejarah tentang Malaysia. Ada di sini diceritakan. Kita sebenarnya mau masuk ke sini, cuma ternyata ini hari Selasa jadi tutup. Jadi kita nggak bisa masuk. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kita sudah bisa lihat sedikit tempat ini. Jadi kalau kita lingkar seperti ini ya. Ini
di bawah bendera Malaysia. Ini perpustakaannya. Nah, ini adalah kayak seperti untuk spot foto ya. Nah, kita akan lihat lagi, ini banyak yang antri untuk foto. Begini. Nah, ini untuk gambar lamanya dulu seperti ini nih, pejabat percetakan kerajaan lama nih seperti ini. Oke. Jadi sama kan dengan bangunan yang itu. Jadi diambil dengan sudut yang sama nih, gini dari sini. Kelihatan kan? Tuh. Tuh dengan ini. Kita coba muter sedikit. Ini kayak gini Kuala Lumpur Gallery. Sayangnya tutup, kita nggak bisa masuk ke dalam. Sayang banget. Ini bangunannya memang kelihatan sekali udah tua. Jadi memang kalau kamu ke Malaysia ya wajiblah ke sini, karena ini sejarah tentang Malaysia ada di dalam sini. Kita bisa tahu nih tentang Malaysia zaman dulu seperti apa, kemerdekaannya seperti apa. Semua ada diceritakan di gedung ini. Nah, bersih ya sini. Nah, ini dari sudut yang berbeda. Kemudian ini ada perpustakaan Kuala Lumpur. Nih, perpustakaan Kuala Lumpur. Nah, perpustakaan Kuala Lumpur ini. Nah, ini ada seperti bola dunia dibuat begini. Keren. Bersih. Nih, bendera. Mantap. Oke ya, setelah kita lihat di sini, kita coba keliling lagi ke spot lain, pokoknya tentang Malaysia. Ikuti. Jangan lupa subscribe dan saksikan Tikal TV.